Nah, penampakannya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah merakit tangki bensin pakai aqua untuk tes karbu lah, supaya bongkar-bongkarnya apa namanya nggak berat tangkinya ya. Tangki taruh di bawah. Ini menggunakan aqua biasa yang ada moyongnya itu, yang ada tutup klipnya. Kemudian selangnya disambung. Kok itu ada skepnya bang, padahal karburator tuner. Ya ini satunya karburator ninja. Kemudian ini sudah terpasang di stang, jadi saya lepas uliran tutup skepnya. Jadi saya lagi ngetes karburator tandernya ini. Jadi saya sambung untuk ngegasnya tinggal dinaikin ke atas. Jadi kendala masih agak berbet karena ini mesin lama belum dinyalain. Kemudian juga karburator di bagian bawah agak sedikit lengket. Jadi harus saya bongkar dulu nanti karburator tundernya ini yang di bagian bawah, bagian atas sudah saya bersihin. Intinya ini review tangkinya seperti ini. Ini udah 2 jam, tidak bocor, tidak rembes ya, aman. Oke, itu aja teman-teman, jangan lupa di klik subscribe, ikuti channel ini gratis. Jadi buat yang antisipasi aja, kalau tangki keropos pakai aqua kayak gini juga nyala ya, biar bisa pulang misalnya ke bengkel ya. Misalkan tangkinya diperbaiki di bengkel, kemudian kita mau pulang pakai motor ya kayak gini juga bisa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.